duduk di situ aja, Bu. Dua-duanya di situ. Orang dua aja, Bang, nggak apa-apa. Nah, yang satu di tengah, nanti dokter depan. Dokter depan sini, ya. Boleh. Dorong aja, udah. Jadi ini ada sekitar 3 orang. Sebenarnya kita sudah edukasi dari 2 hari yang lalu untuk rumah sakit karena ada penyakit penyerta asma. Cuman pasien kekeh untuk isoman. Di hari pertama banjir kekeh isoman. Nah, saat ini kami sudah koordinasi sama RW, RT dan Satgas Covid sambil sama-sama kita edukasi, akhirnya pasien bersedia dan ini kami akan tindak lanjut untuk mengevakuasi ke rumah sakit terdekat. Pasien dengan COVID ini kan otomatis dia virus ya, posisinya dengan penyakit virus, apalagi dia punya komorbid. Saat dia di rumah otomatis dia akan bekerja, dia stres melihat rumahnya kebanjiran, itu psikis kan ngaruh. Nah, kenapa segera kita tindak lanjut, dikhawatirkan nanti dia stres, sesek, malah kita pusing nyari ICU yang susah, seperti itu. Jadi kita antisipasinya dengan cara seperti ini.